lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di channel hiburan terkini. Kali ini saya nge-vlog cara memperlihatkan cara membuat atap galvalum ya pemirsa. Ini alat pembuatannya lengkungan. Seperti ini. Ini posisinya buat di tempat. Kayak gini pemirsa ya. Nah, itu ada seng yang sangat panjang sekali, terus sengnya itu dimasukin ke dalam alat ini. Ini yang membuat lengkungan-lengkungan atap galvalumnya pemirsa, karena proses yang panjang, atapnya yang panjang itu nggak bisa lewat di jalan, mengatapin panjangnya 20 meter harus dibuat di tempat pemirsa. Seperti ini proses pembuatannya pemirsa. Ini yang buat sekitar 4 meter pemirsa, contohnya seperti ini. Nah, tadi masih seng utuh, masukin mesin sesuai ukuran, terus dipotong pemirsa ya, sesuai ukuran terus dipotong pemirsa. Nah, kenapa harus dibuat di lokasi? Karena panjangnya itu kalau dimuatin di truk kontainer itu lebih panjang ini. Bisa ini kalau dibuat lokasi kan bisa 30 meter, bisa ukuran 20 meter. Ya, yang ini yang tujuan dibuat yang utama itu yang 20 meter. Seperti ini contohnya yang 20 meter ini. Ini sangat panjang sekali buat ngatapin itu. Ini sudah jadi. Ini pemirsa ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share.